Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, untuk hari ini saya cuba berikan seringkas mungkin bagaimana cara anda nak mula menulis untuk latihan ilmiah. Okey, untuk latihan ilmiah kita ada 6 jam kredit. Okey, untuk semester 1, 3 jam kredit. Di mana kita tak daftar lagi semester ni. Nanti jangan ada student doktor, kenapa tak ada dalam SMP. Dan khusus ni hanya perlu didaftarkan pada semester 2. Tapi perjalanan untuk sampai ke semester 2 perlu bermula daripada semester ni. Okey. Okey. Untuk pengurusan latihan ilmiah, kita ada buat pembahagian bab. Okey, ada 5 pembahagian bab dalam pengurusan latihan ilmiah. Saya ni bukan tesis ya. Biasa ada student cakap tesis, bukan. Dia hanya menulis tesis. Jadi kita panggil dia sebagai pengurusan latihan ilmiah. Kalau nak buat tesis tu 2 tahun. Okey, jadi kita baru nak bertahik untuk cara sebenarnya nak dapat gambaran awal macam mana nak menulis secara ilmiah. Okey. Okey, untuk bab yang pertama, bab 1 kita namakan dia pendahuluan. Okey. Apa sebenarnya yang perlu ada dalam bab 1 ni? Okey. Ini adalah perkara-perkara yang anda perlu masukkan dalam penulisan di bab 1. Okey. Pengenalan. Setiap bab dia ada pengenalan. Pengenalan di sini maknanya anda hanya menulis ringkasan apa kandungan keseluruhan bab yang anda akan terangkan, maknanya daripada bab 1, sorry, daripada subtopik 1.2 sehingga kepada 1.8. Mungkin ada setengah pelajar, sebilangan pelajar dia hanya sampai 1.7. 1.5 tu, tengok, hipotesis kajian hanya bila kita melakukan, kita menggunakan kaedah kuantitatif, kita ada hipotesis. Kalau guna kualitatif, yang 1.5 tu tak perlu ada. Jelas? Sorry, kuantitatif. Typo. Ini hanya untuk kuantitatif sahaja, yang 1.5. Ingat ya? Kualitatif tak ada. Okey. Daftar belakang kajian maknanya kenapa nak buat? Okey, saya bagi tips lah. Selalu ada masalah nak jana idea bila supervisor tanya, awak nak buat kajian tentang apa? Mulalah bulan bintang matahari semua keluar. Okey? Okey, kita kena ingat ni latihan ilmiah. Jadi untuk penulisan latihan ilmiah, saya kira tak perlulah anda nak menyelesaikan masalah negara. Cari isu yang awak rasa seronok nak buat. Sebab research ni, kena buat benda yang kita suka. Okey. Biasanya, saya guide student, guide pelajar saya untuk cari isu pergi kepada teori. Sebabnya, semester 1, tahun 1, awak belajar teori kan? Saya bagi contohlah. Teori, awak suka uses and gratification kan? Teori tu memang saya rasa setiap tahun pelajar mesti nak guna kegunaan dan kepuasan. Kenapa orang guna media dan lepas dia guna media, apa yang dia dapat? Itu benda yang saya rasa common sense. Semua pun orang nak guna. Jadi, awak ambil, saya bagi contoh teori uses and gratification teori, okay? Di situ, awak boleh buat mula dengan permasalahan kajian. Okey, kenapa awak nak kaji orang guna media? Jadi, letak di sini. Mungkin sebab awak pergi balik pada teori. Dalam teori uses and gratification, dia kata kita guna media untuk dapat jamak-jamak. Kedua, untuk hiburan. Ketiga, apa lagi? Pengawasan. Jadi, awak listkan ciri-ciri teori itu di dalam permasalahan kajian dan buat dalam bentuk soalan. Ada
khalayak yang awak nak kaji, contohnya pelajar sains sosial, pelajar fakulti kemanusiaan, seni dan warisan, gunakan media, contoh telefon untuk hiburan ataupun sebenarnya tidak. Jadi itulah permasalahan yang kita nak kaji, kenapa dia guna media. Awak tengok ya, berdasarkan teori. Jadi cari benda yang awak memang dah tahu. Sebab tu saya suka ajak student saya, tanya dia, awak suka teori apa? Sebab bukan bermaksud saya ni orang teori, oh doktor tu nanti nak tanya pasal teori macam-macam. Tak. Sebab macam saya cakap di awal, awak kena buat benda yang awak tahu dan awak suka. Okay? Nampak? Jadi teori tu awak letak di permasalahan kajian. Teori tu daripada siapa? Sebab user identification dia ada banyak tahun-tahun kan, dan nama-nama kan. Awak petik satu je, dan apa ciri-ciri orang tu tulis tentang teori tu. Jadi awak ubah dia punya ciri-ciri teori. Kalau user identification kata penggunaan media adalah untuk mendapatkan hiburan, jadi itu masalah kajian, awak tulis dekat situ. Adakah khalayak yang awak nak kaji, contohnya pelajar tahun 3 komunikasi, sesi 2018-2019, mungkin awak terus buat spesifik tahun 1, menggunakan media, lagi nak hidup, mungkin radio, mungkin TV, mungkin media sosial untuk dapatkan maklumat ataupun untuk hiburan. Jadi itu permasalahan kajian. Daripada situ, dengan sendirinya, awak dah bentuk isu untuk penulisan latihan dunia. Jelas? Okey. Untuk persoalan kajian, biasanya kita akan bentuk objektif kajian dulu. Sebab ayat untuk objektif kajian adalah ayat penyata. Dan biasanya objektif kajian kita gunakan ada perkataan-perkataan tertentu. Okey? Untuk mengenal pasti, untuk menganalisis, untuk mengkaji. Itu ayat ataupun perkataan yang biasa kita gunakan untuk bentuk objektif kajian. Daripada ayat objektif kajian tadi, ayat penyata, awak ambil dan ubah ayat penyata kepada ayat tanya. Itu dah jadi persoalan kajian. Jelas? Ada soalan? Kalau tak ada, kita pergi yang seterusnya untuk 1.7 ataupun 1.6 kalau kajian ni dibuat bukan menggunakan kaedah kuantitatif. Okey? Hanya kuantitatif ada hipotesis. Okey. Untuk skop kajian, okey, tadi kita ambil contoh tentang user identification theory, media. Media besar kan? Takkan awak nak buat semua. Jadi awak nirukan dia. Jadi skop kajian, kemungkinan media itu sendiri, mungkin awak nak mengkaji berapa ramai pelajar komunikasi yang masih baca surat khabar secara percetakan. Itu skop kajian satu. Kemudian dari sudut khalayak tu, itu juga skop kajian. Macam awak hanya mengambil pelajar komunikasi. Itu skop kajian lah. Dan lokasi di mana? Itu skop kajian. Itu yang dinamakan skop kajian. Maknanya awak mengkaji dari sudut tu saja. Awak tak ambil keseluruhan universiti. Okey. Jelas? Ada yang masih lagi? Okey. Boleh? Okey. Okey. Kepentingan kajian. Yang ini saya sangat faham pelajar susah nak cari kenapa. Dan biasanya statement yang dia gunakan, biasalah macam nak menyelesaikan seolah-olah dia ada isu negara yang dia kena tangani dan kita nak kepentingan kajian. Okey, kepentingan kajian ni cara yang paling mudah ambil balik teori tu cakap apa. Teori tu katakan tahun 1974. Kita nak test teori tu dalam tahun 2018. Adakah teori yang kita yang dibuat tahun 1974 tu ciri-ciri dia masih lagi relevan di sini, ataupun mungkin ada satu input baru daripada kajian yang awak lakukan. Sebab perubahan zaman, pertambahan teknologi 1974,
iaitu komputer dalam bentuk memori besar. Sekarang ni, komputer dah sebesar mungkin tak ada menawak je. Ada kan? iPad semua. Jadi, perkara-perkara macam tu, itulah yang dikatakan kepentingan kajian. Pentingnya. Jadi, orang nak melihat ada nilai tambah, adakah ada perubahan dari ciri teori tersebut apabila berlaku perubahan yang sangat jauh. Berapa jarak? 74-2018. Berapa jarak dia? Berapa tahun tu? Cepat kira. Berapa? Sama je telefon. Kalian tekat telefon. Berapa tahun tu? Berapa tahun? Berapa? 44 tahun. Awak kena ingat perbezaan tahun 44 tahun. Itu satu dari sudut masa. Jarak masa 40 tahun lebih. Dan yang kedua, dalam jarak masa tu berlakunya berbagai perubahan dari sudut teknologi dan juga ilmu. Sebab uses and gratification 1974 yang awak kaji tu, dia dah ada versi-versi yang berikutnya. Jadi kenapa awak nak buat kajian uses and gratification 1974? Kenapa tak ambil yang tahun 2000? Perkara-perkara tu perlu difikirkan. Okey, asas teori uses and gratification 1974. Dan kemudiannya ada pertambahan-pertambahan. Okey, dan rumusan ni awak kena nyatakan daripada apa yang dah dibincangkan 1.2 hingga 1.8. Jadi rumusan untuk bab 1 ni sebenarnya apa? Adalah pengenalan mungkin kepada penulisan yang seterusnya. Inilah isi kandungan kajian awak untuk bab-bab seterusnya, untuk rumusan. Setiap bab kita ada pengenalan dan juga kita ada rumusan. Dua tu mesti ada. Okey? Okey. Kita pergi bab yang kedua. Bab ni memang sangat-sangat-sangat-sangat. Ya, sangat tak sukar tapi memerlukan kesabaran dan ketekunan yang sangat tinggi. Okey? Saya bagi contoh. Okey. Kita ambil contoh tadi sebab isu di sini awak nak melihat mengapa remaja ataupun pelajar Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan awak herokan dia belajar komunikasi menggunakan media. Jadi, isu dekat sini adalah penggunaan media. Untuk bab yang kedua ni, awak perlu mencari satu buku. Buku tu biasanya untuk teori dan juga ada juga untuk diletakkan sebagai sorotan kajian lalu. Awak tengok di sini untuk sorotan buku ikut bidang. Okey, 5 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang awak menulis untuk 2018, maknanya buku tu perlu tahun berapa? 18, 17, 16, 15, 14. Itu rujukan yang sekurang-kurangnya 2014 adalah rujukan paling lama. Sebab itu dalam menulis latar ilmiah atau membuat tesis, kita banyak buat rujukan menggunakan jurnal. Sebab jurnal dia banyak dan sangat terkini berbanding buku. So untuk menghasilkan buku, awak perlukan 3-4 mungkin 5 tahun untuk buku terbit. Okay? Dan untuk jurnal, 3 tahun ke belakang. Jadi 18, 17, 2016. Sebab bidang komunikasi memang banyak sangat penulisan dalam jurnal. Banyak sangat-sangat. Jadi tak ada alasan awak kata tak jumpa jurnal terkini berhubung kajian yang awak nak buat. Okey, ingat kita bukan pelopor apa-apa juga isu masa kita nak menulis latihan ilmiah. Biasanya penulisan itu telah dilakukan oleh orang yang terdahulu. Kita boleh duplikat tapi kita tukar mungkin dari segi skop kajian, responden, mungkin kajian yang sama pernah dilakukan di India, di Singapura.
Okey, kita boleh ambil kajian tu dan buat di sini. Tak ada masalah. Sebab kita bukan pelopor, kita nak test. Jadi adakah perbezaan lokasi, perbezaan budaya, perbezaan responden, kita dapat keputusan yang sama dengan pengkaji terdahulu ataupun sebenarnya, oh tak, kita ada penemuan baru. Okey? Okey. Di bab 2 ni juga, awak perlu nyatakan pendekatan teori yang digunakan oleh pengkaji terdahulu. Dan biasanya ini ada ditulis dalam artikel jurnal yang awak baca berhubung isu yang sedang dikaji. Pendekatan teori di sini bukan pendekatan teori yang kita nak guna, belum lagi. Mungkin ada isu tentang penggunaan media, tapi dia tidak menggunakan teori kegunaan dan kepuasan. Dia guna teori interpretasi media. Isu sama, penggunaan teori berbeza. Tapi yang untuk 2.2.1 ni ingat ya, bukan teori yang kita nak guna. Teori apa yang pengkaji lain guna untuk analisa isu yang sama yang kita nak buat. Okey? Yang kemudiannya, baru kita tulis teori yang kita nak gunakan. Tadi teori uses identification, maknanya dekat sini detail. 1974 siapa? Apa dia kata tentang teori itu? Okey? Ini teori yang awak nak gunakan. Okey. Dan perlu ada takrif conceptual. Okey, takrif conceptual ni boleh dapat bila kita membaca artikel ataupun buku yang kita guna untuk bahan rujukan. Apa yang dikatakan media literasi, contohnya, nanti ada. Apa definisi media? Itulah takrif conceptual. Menurut siapa, tahun bila? Kan definisi akan ada pengembangan, maknanya daripada satu tahun ke satu tahun ataupun satu dekad ke satu dekad akan ada pertambahan ataupun pemurnian dari sudut takrif konseptual. Kalau dulu saya bagi contoh, media cetak dan media apa? Elektronik. Yang sekarang ni ada setengah pengkaji dia bahagi lagi media baru. Ada juga yang masih pegang lagi hanya dua, media cetak dan media elektronik. Media elektronik tu kalau dulu hanya dua, radio dan TV, dan sekarang ni dia masuk media baru. Sebab ini masing-masing punya argument. Jadi kita tak ada cakap siapa betul, siapa salah. Cuma dia bagi justifikasi, jadi kita nak guna mana satu terpulang. Kalau kata media terbagi kepada tiga menurut ni, sebab dia kata ni, tak ada masalah. Dan ada juga mungkin yang kata, okey, saya nak buat pembahagian media berdasarkan CA tahun 1990. Katakan, ataupun 1980 dia kata cuma ada dua, media cetak dan media elektronik. Dan di bawah media elektronik tu dia bahagikan radio, TV dan juga media baru. Media baru tu lah yang dia katakan internet. Jadi untuk takrif konseptual ni awak kena pegang siapa, orang dia dan tahun bila. Begitu. Okey? Okey. Dan rumusan untuk bab 2. Bab 2 ni benda yang paling lama yang kita akan buat. Walaupun perlu dihantar bab 1, 2, 3 pada semester ni, bab 2 tu masih perlukan pemurnian untuk sem berikutnya. Sebab mungkin ada pertambahan dari segi maklumat yang awak terima daripada supervisor bila dia dah baca kan? Okey, mungkin penyelia akan bagi cadangan, okey ini ada dua jurnal awak baca dan saya nak awak masukkan. Jadi kita akan masukkan. Bab 2 akan sentiasa ada perubahan. Okey? Okey. Kita pergi kepada bab 3. Okey. Bab 3 metodologi. Awak dah ambil kaedah pendidikan kan? Okey, dah belajar kuantitatif apa, dah belajar kuantitatif apa kan? Secara asasnya, okey. Okey, untuk pecahan bab 3, dia ada 9 perkara yang perlu dimasukkan. 3.2, reka untuk kajian. Belajar kan? Okey, jadi saya just buat point di situ. Apa
sepatutnya yang awak tulis untuk reka bentuk kajian. Okey? Di situ. 3.2. Okey? Sampel kajian tahu kan? Tahu. Okey, jadi pastikan sampel kajian kalau awak buat kuantitatif, tolong ambil citation daripada pengkaji terdahulu bagaimana dari populasi kita pilih untuk jadi sampel kajian. Berapa persen dari populasi yang dia valid dan reliable untuk dijadikan sampel kajian untuk kuantitatif. Untuk kualitatif, informal kan? Jadi kena identify sampel kajian. Informal awak siapa? Kenapa ambil dia? Masukkan di sini. Okey? Kaedah persampelan benda tu dah belajar. Instrumen kajian, okey. Kalau awak buat kuantitatif, orang soal selidik, kena nyatakan secara detail bahagian A, apa benda dalam orang soal selidik tu, B, C, semua masukkan. Cuma saya nak sentuh untuk instrumen kajian ni, saya bagi tips macam mana awak nak bina kalau orang soal selidik, soalan dalam orang soal selidik. Bab satu tadi, kita dah buat objektif kan? Jadi untuk orang soal selidik tu, pastikan pembinaan soalan berdasarkan objektif kajian. Biasa kesilapan pelajar buat, dia buat dulu soalan, lepas tu dia tak tengok objektif. Dia analisis, bila analisis tu nanti, dia tak boleh nak jawab objektif yang dia dah letak dalam bab satu. Jadi, awak kena buat balik orang soal selidik, jadi buang masa. Jadi untuk awak bentuk orang soal selidik tu, soalan awak tengok objektif. Okey, biasanya pelajar akan buat objektif satu, dia akan ada satu bahagian. Objektif dua, dia akan ada satu bahagian. Ataupun ada setengah pelajar, dia akan buat gabungan objektif satu dan objektif dua di bahagian A, di bahagian B. Tapi dia pecahkan ikut tema. Yang ini ikut kreativiti anda. Okey, dan perlu barang diingat, orang soal selidik tu sebenarnya perlu mendapat kelulusan daripada penyelidik. Biasanya kita akan buat orang soal selidik sebelum cuti semester. Sebab dalam cuti semester, itulah kajian lapangan untuk kita nak dapatkan data. Ingat? Maknanya untuk semester ni dengan depan, tak ada cuti lah. Jadi untuk cuti yang lepas final exam tu, awak dah bergelut untuk buat data collection. Masuk je semester baru, semester 2, awak kena tunjukkan hasil dengan supervisor, data. Maknanya data dah kini. Kalau buat kuantitatif, awak dah masukkan dalam SPSS dan tunjukkan. Okey. Saya nak tegaskan untuk kuantitatif, at least basic, awak boleh buat correlation pun dah cukup bagus. P-test pun okey. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi untuk level degree, mean, mode, medium tu benda yang biasa. Percentage benda yang biasa. Percentage kalau awak tak buat SPSS, kalau awak guna Excel pun boleh dapat. Okey. Jadi untuk level, untuk peringkat ijazah pertama ni, at least awak kena buat correlation. Okey. Jadi tolong siapa-siapa yang pilih kuantitatif tu, awak perlu identify variable. Pun boleh ubah. Apa yang dikatakan pun boleh ubah bersandar dan tidak bersandar. Dan pun boleh ubah tu kita bentuk berdasarkan isu dan objektif di bab satu. Setiap bab tu dia ada kesinambungan. Dia tak ada, dia berdiri sendiri-sendiri. Okey. Nak buat kuantitatif tu kena fikirkan dulu. Maknanya bukan awak bina orang soal selidik dulu, bukan. Daripada bab satu tu, okey, awak dah tengok objektif apa benda semua. Lepas tu takrif konsep semua tadi di bab dua. Takrif operasi ni. Takrif operasi ni lah juga yang awak bentuk untuk boleh ubah tadi tu. Katakan media. Media menurut CA tahun 2011, finansial dia adalah begini. Blah, 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 blah.
Tapi untuk dalam konteks kajian ni, saya hanya mengambil media dari sudut media cetak yang hanya merangkumi majalah dan surat khabar sahaja. Itu contoh konsep operasi, takrif operasi. Kita bangunkan berdasarkan keperluan kajian. Tapi bukan secara sembrono. Maknanya ada landasan daripada pengkaji terdahulu. Okey, maknanya dalam konsep yang besar, dalam definisi yang besar, awak kecilkan berdasarkan bab satu tadi ada skop kajian kan? Nampak? Ada kesinambungan dari satu bab ke satu bab. Jelas? Ada soalan? Okey. 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 3.8, analisa data. Yang ini tolong ya, jangan buat, okey saya tahu awak buat kaedah kuantitatif. Akan menggunakan analisa, menggunakan apa tu, aplikasi ataupun aplikasi SPSS tu jadi cakap. Analisa data ni, okey kuantitatif macam mana? Maknanya awak kena ceritakan, boleh ubah kalau kuantitatif di sini. Macam mana awak bentuk pemboleh ubah tu? Macam mana awak test pemboleh ubah tu untuk dia valid and reliable? Apa? Dalam keadaan pendidikan untuk test pemboleh ubah, apa nama dia? Untuk kuantitatif. Awak kena test dulu pemboleh ubah tu. Lepas tu dia ada percentage lagi. Benda-benda macam tu. Nanti buka balik buka edah pendidikan. Yang SPSS tu, statistik tu. Okay? Jadi analisa data maknanya okay. Kalau buat kualitatif, apa? Daripada temubual tu, awak kena buat transkrip. Awak kena tulis. Perbualan dengan informan. Itulah analisa data awak nyatakan di sini. Jadi tak ada masalah kan? Bukannya analisa data awak kata guna Excel. Untuk analisa dari sudut peratus. Jadi nyatakan analisa kaedah. Maknanya cara macam mana? Okey, kalau kualitatif, awak temubual informan. Jadi selepas tu apa benda? Maknanya awak kena buat transkrip. Lepas tu mungkin pembentukan tema. Ini semua berdasarkan yang atas tu. Mereka bentuk kajian, sampel kajian, benda tu semua. Okey, benda semua ada dalam buku. Okey, bab 1 hingga 3 habis semester 1. Maknanya tiap-tiap minggu awak akan ada progres penulisan. Dan jangan dah sampai hujung baru awak hantar ke supervisor nak 1-3. Jadi bila dah siap chapter bab 1 awak hantar dulu, awak buat bab 2. Nanti masa mungkin awak nak hantar bab 2 atau belum siap bab 2, bab 1 dah dipulangkan oleh penyedia. Maknanya awak boleh buat pembetulan secara berterusan. Bukan awak hantar ni, oh nantilah sejepatlah aku datang buat pembetulan. Lepas tu pintar. Okey? Memang latihan ilmiah dia tak ada kelas. Itu nak dipimpin pelajar. Jadi awak kena susun jadual. Okey, katakan setiap hari Rabu, paksa diri untuk buat penulisan. Sebab hari Rabu tak ada kelas kan? Nak tak nak, awak memang kena paksa. Paksa diri. Untuk hari Rabu tu memang daripada pagi sampai petang itulah kerja awak siapkan latihan ilmiah. Sebab hari lain sibuk dengan kuliah kan? Okey. Ini selesai untuk semester 1. Saya pergi untuk semester 2. Dia tak banyak, dia ada 2 bab. Tapi sangat tough. Okey? Okey. Untuk semester 2, tadi masa cuti awak pergi collect data. Okey. Masuk semester 2 terus analisis data dan tulis jawatan kajian. Okey, saya buat cara yang paling mudah untuk menulis. Katakan awak ada 2 objektif. Pengenalan ni samalah tiap-tiap bab. Seterusnya awak buat untuk objektif 1. Ambil balik ayat di bab 1, objektif 1, apa ayat dia? Tuliskan dekat sini dan terus je masukkan dapatan. Dekat sini kita tak bahas lagi. Masukkan dapatan kajian. Maknanya lepas awak analisis data, okey? Kuantitatif ke kualitatif, okey, tengok data tu dia menjawab untuk objektif 1 ke 2. Jadi masukkan terus objektif 1, masukkan terus objektif 2. Di rumusan awak maklumkan. Adakah analisis data tu capai tak
objektif yang bab satu tadi tulis. Dia mesti kena sampai. Tak boleh kata tak sampai. Sebab tu kalau untuk kurang soal sedikit, pastikan yang tadi saya cakap kan, soalan berdasarkan objektif yang awak bentuk. Okey. Dapatan kajian dekat sini kita just bagi tahu je. Kalau yang kuantitatif dekat sini lah masuk graf. Macam mana awak nak buat correlation semua dekat sini. Simple statistic. Okey, test tak ada pun tak apa. Tapi correlation sekurang-kurangnya perlu ada untuk menunjukkan awak punya SPSS. Sebab peratus tidak mencerminkan yes awak tahu punya SPSS. Sebab peratus kita boleh dapat daripada Excel. Okey? Okey. Yang bab lima ni. Yang ni apa? Okey. Bab lima ni awak kena linkkan dia daripada bab satu. Iaitu objektif dengan permasalahan kajian kita bentuk. Bab dua, sorotan. Dan bab empat. Dan dekat sini awak bahas adakah method, maknanya bab tiga, sampel dan segala macam di bab tiga yang kita bahas tu sesuai untuk menjawab permasalahan dan persoalan kajian yang kita kemukakan di bab satu. Okey. Perbincangan dan rumusan. Perbincangan awak kata objektif satu apa dia. Okey, kita ambil balik contoh teori kegunaan dan kepuasan 1974. Dia kata pengguna gunakan media untuk hiburan. Okey, awak kata berdasarkan dapatan sebab awak buat kuantitatif, 90% daripada responden menjawab ya, dia gunakan media untuk kepuasan untuk dapatkan maklumat. Okey, itu awak punya statement. Awak link dengan teori 1974. Settle. Yang kedua, masukkan di bab 2 tadi sorotan literatur. Ada tak sorotan yang dalam awak buat tu kata, katakan dapatan tahun 2015 pengkaji C, dia juga dapat dapatan yang sama dengan yang ciri teori. Jadi awak boleh ambil statement tu, copy balik yang bab 2 yang awak buat tu, pergi dekat sini. Jadi awak kata kajian awak dan kajian tahun 2015 dapatan dia adalah sama. Sebab tu saya kata agak sukar tapi tak apa. Memang kena buat latihan. Untuk bab 5 ni, daripada bab 1 hingga bab 4 tu, dia kena relate. Dia ada relation. Itu tips untuk dapat A. Okay. Sebab bab 5 ni kita nak melihat kematangan pelajar. Dah 3 tahun kan, dia nak tahu. Jadi adakah pelajar perlu lepas apa yang dia baca tu guna ayat dia sendiri berdasarkan data yang dia sendiri analisa. Ini langkah awal untuk jadi seorang pelajar. Baru asas. Okey. Okey. Keterbatasan kajian awak boleh tengok berdasarkan skop kajian. Satu faktor mungkin responden sangat kecil kan? Hanya sekelompok sahaja. Mungkin dapatan tu lagi akan nampak ada jurang jika awak buat satu kawasan besar, mungkin satu negeri, itu keterbatasan. Okey, masukkan yang skop kajian tadi. Itulah keterbatasan. Okey. Cadangan penambahbaikan. Mungkin awak boleh katakan kajian lanjutan di semua institusi pengajian tinggi yang terdapat di Sabah. Maknanya kerajaan dan juga swasta. Sebab awak buat hanya di UMS. Itu cadangan penambahbaikan. Maknanya kita nak orang lain nanti kalau buat, janganlah buat benda yang sama. Okey? Buat user sign notification tapi besarkan skop. Besarkan tulasi kajian dia. Okey? Instead of mungkin satu universiti, kita buat perbandingan universiti awam di Sabah. Dia ada berapa universiti awam? Dua. UITM dengan UMS.
Okey. Nanti orang yang kemudiannya pula boleh buat perbandingan universiti awam dengan swasta. Banyak kan? Jadi lama-lama nanti mungkin ada seorang dia buat semua sekali. Ini macam semua bola, macam awak cari sendiri kan? Okey. Habis tentang penulisan pecahan bab, inilah dia di pecahan bab. Okey, kita pergi tajuk yang seterusnya. Okey. Rujukan ni yang paling biasanya student akan pening kepala dengan rangka minta bukan macam mana nak tulis rujukan. Dia mulalah tap. Tap kita tap. Dia punya arrow yang dekat laptop tu kan? Okey. Tengok ya, untuk rujukan, senarai rujukan sebab ni bukan bibliografi, beza ya. Hanya buku atau jurnal yang awak guna dan petik dia dan letakkan dia dalam penulisan bab sahaja yang menjadi rujukan. Kalau buku tu awak baca atau jurnal tu awak baca tapi tidak digunakan, kita tak masukkan dalam senarai rujukan. Okey. Dan yang kedua, sebab kita IR 4.0 kan? Jadi untuk memudahkan, kita guna penggalan data. Ada siapa-siapa yang dah pernah guna penggalan data ni? Tak ada. Okey. Tak apa. Mungkin kita akan buat satu lagi bengkel untuk macam mana nak guna database ni. Sangat senang, awak boleh siap rujukan awak dalam tempoh tak sampai 5 minit. Dia ada cara, insyaAllah kita akan mungkin buat bengkel untuk bagaimana nak guna database mandiri. Yang penting boleh install dulu. Okey? Okey. Dan mandiri ni bukan saja digunakan untuk kita menulis senarai rujukan, kita juga gunakan dia di dalam teks untuk petikan. Maknanya kita tak payah nak fikir, alamak APA style mesti yang terkini, 6 kan? Macam mana yang tulis tak payah. Sebab di database tu kita dah siap set, kita akan panggil dia dalam Word. The beauty of technology. Apa lagi awak nak? Semua di hujung jari. Okey, tak payah pergi library punya buku. Buku dalam bentuk PDF dah banyak. Awak boleh download sahaja. Journal, anytime, anywhere. Awak boleh download. Cuma dia ada teknik untuk mencari jurnal yang betul-betul sesuai dengan awak. Dia ada keyword dan ada simbol yang perlu awak gunakan untuk memastikan yes, ini sahaja artikel jurnal yang saya perlu gunakan untuk saya menyelesaikan latihan ilmiah saya. Tak biasanya pelajar akan type okay, media. Keluarlah berjuta. Tulis uji mata awak. Okay? Ada teknik. Okay? Okay. Dan juga dalam latihan ilmunya, di muka surat yang terakhir, awak perlu letakkan lampiran ini untuk membuktikan bahawa yes, betul ini kerja saya. Sebab okey, mungkin ada orang soal sidik yang awak bentuk tadi di bab 3 awak ambil nyatakan bahagian A apa yang ada dalam orang soal sidik. Di lampiran awak sertakan satu sahaja orang soal sidik. Bukanlah 300. Okey, memang responden 300 tapi tak. Kita tak nak 300, kita nak satu sahaja. Jadi untuk lampiran atau mungkin yang untuk kualitatif, awak buat transkrip kan, temubual, masukkan. Kalau kualitatif, yang ini penting. Senarai informan. Nama dia, alamat, umur, masa dan tarikh awak temuduga. Sebab ini untuk memastikan data yang kita ketik tu valid dan reliable. Maknanya kalau pemeriksa tengok, okey, memang budak ni pergi sebab ada kali dinyatakan. Dan juga apa-apa dokumen berkaitan yang awak rasa menyokong untuk penulisan latihan ini. Yang itu terpulang. Yang itu nanti boleh dibincang dengan penyedia. Mungkin awak rasa dokumen sokongan tu perlu dimasukkan. Tapi penyedia kata, okey, tak perlu. Okey? Selesai. Tengok pula yang seterusnya. Tak banyak lagi dah slide saya. Okey. Format penulisan. Ini yang selalu belajar pening. Berapa sebenarnya? Doktor nak tulis berapa? Berapa muka surat? Okey. Ini panjang penulisan untuk latihan ilmiah.
minimum 70 muka surat sahaja. Okey? Jadi saya rasa tak ada masalah sebab bila kita dah pecahkan setiap bab menjadi ada subtopik, saya rasa lebih mudah kan? Jadi setakat 70 tu saya rasa mungkin dua boleh lebih lagi. Tapi maksimum dia ada pula. Tak boleh lebih daripada 120. Jadi ilmu masa tahun 2 ambil kursus penyuntingan tu perlulah digunakan. Katakan dia dah menulis, awak dapat 250 surat. Okey. Jadi gunakan ilmu penyuntingan tu, sunting teks untuk jadikan dia hanya 120 surat. Okey. Okey, kertas mesti A4. Okey. Okey, ini antara jenis huruf yang kita gunakan untuk penulisan latihan ilmiah. Memang format Universiti Malaysia Sabah pun inilah juga. Dia ada hulu, rumah ataupun area. Okey, format penuh. Okey, sekarang ni UMS ada terbitkan yang terkini tapi dalam bentuk digital. Awak boleh pergi dekat DBA, website DBA. Kalau tak ada di website pasca, yang ni percuma, boleh download. Dekat situ ada detail macam mana rajah, penuh, kedudukan rajah, gambar, caption atas bawah, jenis, atelik, bola, benda semua detail di sini. Okey? Tapi ini secara dasarnya untuk penulisan ilmiah. Sebab gaya penulisan UMS dia untuk tesis sarjana dan kedokteran sahaja. Jadi saya ambil yang format yang untuk yang tu, awak boleh gunakan tapi dari sudut panjang penulisan kita buat 70 minimum, 120 maksimum. Okey? Okey. Dan awak tengok nota tu yang bawah tu. Boleh lagi saya letak. Tolong kalau awak mula dengan tahuma, jadi awak akhiri dengan tahuma juga. Bukan bab 1 tahuma, bab 2 area, bab 3 tahuma. Ini mengumpulkan. Okey? Okey. Nak dia hanya satu je. Dia bagi guna dua. Awak kena pilih salah satu. Ini format penulisan. Kita ada baca lagi. Okey. Okey. Etika penulisan. Yang ini pun setiap kali awak buat tugasan mana-mana khusus pun inilah juga yang dikenakan. Kan? Okey. Saya rasa ni tak ada masalah kan untuk plagiarism ni. Jadi tolong. Okey. Untuk pelajar di bawah sediaan saya, saya akan simak plagiarism ini punya sistem. Awak tahu kan apa sistem dia? Apa sistem dia? Cuba buat sikit cakap. Turn it in. Okey. Saya akan minta sekopi sebab saya akan buat simakan kalau pelajar bawah saya hantar sekopi. Jadi saya akan masuk dekat dalam ini. Okey, dia mesti tak lebih daripada 30%. Lebih daripada 30% sebab dia ada record semua. Nanti saya akan email pada pelajar. Okey, sila baca laporan ni, plagiarism ni. Okey, kalau lebih 30%, kalau kurang saya takkan hantar. Yang lebih saya akan hantar sebab dalam sistem tu nanti dia akan tunjuk yang mana. Jadi cara dia olah sedikit sahaja ayat. Mungkin kadang-kadang struktur ayat yang tak betul. Biasanya lah. Dan banyak kemungkinan berlaku. Pelajar tak letak citation. Kita belum lagi nak buat secara compulsory semua latihan ilmiah semak punya sistem. Belum lagi. Okay? Jadi anda mungkin tak guna. Sebab saya tak pasti. Sebab saya memang saya guna untuk latih pelajar. Sebab lepas ni tak kisah kalau awak nak sambung sarjana ke mana-mana. Ataupun awak jadi penulis. Okey, untuk plagiarism ni kita ada sistem. Okey. Format permarkahan tak nampak kan? Okey, saya besarkan. Okey. Jadi, sebelum awak mula menulis, awak dah tahu dah setiap bab tu berapa markah dia. Okey. Yang paling penting, satu sampai yang bawah sekali tu, kalau awak ikut pematuhan teknikal, sebab saya akan ada satu lagi bengkel, macam mana nak buat format dari sudut
besar kecil tulisan dari sudut formatting dan dia ilmiah. Ini bila awak tulis tu nanti dia dah terus dia masuk. Awak tak payah nak betul-betulkan lagi. Sebab sebelum mula menulis tu memang kita dah siap format tu. Tulisan, langkau, jarak kan? Jarak baris. Lepas tu sama ada bold ke tak, berapa dia punya saiz tulisan. Tengah ke tepi ke kiri ke kanan, masuk ke tak, benda-benda tu semua. Kita kena setting dulu file kita sebelum kita menulis. Okay? Pemahaman teknikal, biasanya pelajar yang buat benda tu dia akan memang full mark. Jadi dekat sini awak dah take 10. Senang kan? Dia akan dekat bawah tu, disiplin. Ini rajin-rajinlah jumpa pembimbing. Jangan semester 1, minggu 1, lepas tu semester 2, minggu terakhir. Masa nak hantar latihan ini yang tu baru tiba balik. Jadi, yang 5 tu tak kena. 15, saya rasa dah masak dengan badan kan? Senang. Bab 1 hingga bab 5. Itu pecahan dia. Ada soalan? Okey kan? Okey, ya kan? Okey. Jadi rasanya pun tak ada masalah nak cari isu apa yang kita nak buat untuk menulis latihan ini. 70 hingga 120 muka surat sahaja. Sahaja. Muka surat, bukan patah perkataan. Tapi muka surat janganlah awak langgar dua. Ini 1.5 kan? Boleh, insyaAllah. Boleh dapat tu 70 minimum. Tapi biasanya ramai pelajar yang akan dapat lebih daripada 120. Mungkin sekarang ni rasa macam tak nampak pun susah. Okey, kalau tak ada soalan itu sahaja. Terima kasih.